Udah dipencet. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chen Barber. Salam wafapur. Pada siang hari ini Chen Barber mau makan siang. Ini kalinya makan siang apa, Mas? Ini godo tradisi Padang. Ini godo, apa namanya? Godo tradisi godo Padang. Tradisi Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat ini. Jadi yang bikin ini pan godok dari Sumatera Barat. Ini bahannya apa aja, Mas? Bahannya itu terbuat dari pisang, tepung, tanpa bahan pengawet. Ini tanpa bahan pengawet, jadi sehat untuk badan kita biar sispek ya, Mas. Iya. Biar kekar lah gitu. Coba ya, ini satunya berapa, Mas? Satunya kita jual aja Rp1.000. Rp1.000 segini? Iya. Ya, jangan rugi apa enggak rugi? Enggak lah. Bisa kita coba-coba dulu. Bisa WA jaringan berapa nomornya biar pada teman-teman pada beli. Iya. Bisa pesen nanti. Iya, nanti. Berapa nomornya, Mas? Nanti kita kasih aja di bawahnya nomor. Oh iya, siap, Bos. Saya tak tulis gitu. Ya. Ini kita cicipin, saya baru mau nyicipin. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, enggak makan. Ini rasanya manis, Mas. Manis itu kan manis dari pisang. Terus tuh. Ini kalau kayak gini adanya di India. India ada. Makanan kayak gini. Berarti kayak timus ya, Mas? Ya sini timus apa ya? Ini di sini aku juga enggak tahu timus namanya. Kalau timus dari itu dari Anoma Muntul. Si Anoma Muntul. Banyak. Kalau ini dari pisang. Itu dari pisang, tapi pisangnya yang juga manis. Pilihan yang manis gitu. Biar enggak ada dicampur lagi. 1000 barang ini enak banget. 1000 cuma 1000. Apanya lembut apa enggak? Isinya? Lembut. Lembut. Bahannya lembut. Dikunyah enak apa dikunyah lembut enggak sakit gigi. Ini gesung lah, enak gesung. Enggak sering-sering itu kalau gorengannya juga enggak kering. Kelihatan kering tapi di dalamnya enggak kering. Iya, ini. Tetap lembut. Tapi matang enak pas. Empat ini. Empat. Enaknya itu full. Pisang, Mas, enak. Iya. Menyehatkan. Pisang ada vitaminnya itu ya. Ini pada minum tua. Jangan minum tua. Kalau ini sama kopi enak banget. Iya, temenan kopi apa? Teh tawar enak banget, teh hangat tawar. Cocok ini buat teman-teman yang musim hujan bisa pesen. Ini dari Bang Oner dari Sumatera Barat, Padang. Kerja di Karang Lepas, temennya Chen Barber. Itu laku. Kasih saran selalu nyari istri Purwokerto manut gini. Sempat kenal saya sukses punya istri bisa baik-baik. Amin. Dan malam ya bisa kayak gini. Iya. Dulu cuma pakai sabun sekarang udah ada wadahnya kandangnya. Alhamdulillah kok. Kalau saya ngajarin nggak belasak nama. Biar kita kerjanya semangat. 5. Cuma aja udah kenyang, Mas. Mas udah kenyang rasa. Gantinya makan ya? Enggak, ganti makan. Lembut ya? Di dalamnya lembut. Tapi gak bikin seret, enak. Ini buat hujan-hujan nih sama istri. Enggak, istrinya enggak dibungkusin apa? Enggak. Resa enggak mau, Resa? Belum pertama nih.
Nanti saya iklanin seluruh dunia. Seluruh dunia. Dunia akhirat jangan ya. Akhirat nah, jangan. Ya. Kalau di dunia aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Nanti asalnya jadi pengusaha apa namanya godok. Ya, pengusaha godok. Amin. Wong tua saya amin. Doang nato orang yang apa-apa. Iya. Ini mah ini mah ribu. Wis. Angko. 5.000 kenyang. 5.000 kenyang. Ah ya mon. Terima kasih sama-sama. Ini salam dulu. Laris terus, nanti tak iklanin semua. Ya. Teman-teman saya seluruh pesepedion.